Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi Sobat Horor, selamat malam Jumat mungkin yang nonton ya. Tapi ini saya melakukan ini bukan malam Jumat sih sebenarnya sih. Lebih tepatnya di malam Selasa ini ya. Jadi Sobat Horor, saya sedang berada di sebuah rumah yang sudah terbengkalai sudah puluhan tahun, dan sekarang ini jam menunjukkan waktu pukul jam 12 malam tepat Sobat Horor. Jadi ini tuh lokasinya seperti ada di ya di sebuah daerah yang memang di kanan kirinya memang masih rumah-rumah yang aktif ya Sobat Horor, cuma ini sudah terbengkalai sudah puluhan tahun. Kalian bisa lihat sendiri Sobat Horor, bagian ininya ya, bagian atasnya, terus bagian tengahnya, ini tuh sudah gak ada semua sebetulnya, udah hancur ludes ya. Nah, konon masyarakat sini itu bener-bener apa ya namanya, orang gosip ya, dari gosip dari tetangga ini, gosip dari tetangga ini, gosip dari Pak RT-nya, bahwa di rumah ini dulunya itu rumah orang biasa ya, ya bercukupan lah karena nggak terlalu besar juga rumahnya. Tapi di sini tuh kenapa bisa kayak gini tuh karena pernah ada sebuah tragedi yang membuat pasti bulu kuduk kita merinding. Yaitu apa coba Sobat Horor? Yaitu tragedi pembantaian satu keluarga. Dan katanya ini kan terjadi pembantaian itu sekitar tahun 90-an Sobat Horor. Dan kalian tahu nggak Sobat Horor apa yang terjadi? Katanya mayatnya itu sempat dikuburkan ya, itu di belakang halaman rumahnya di sini Sobat Horor. Ini ya, ini saya di depan saya ini adalah lokasi belakang rumahnya, dan ada pohon itu patokannya. Karena sudah ibarat gimana ya, ya omongan dari omongan Sobat Horor. Tapi jujur aku nggak ngerti sih, maksudnya kenapa kok bisa sampai dibantai itu aku nggak ngerti, sama siapa dengan tujuan apa itu saya nggak ngerti. Cuma memang kabar-kabar itu sangat-sangat benar-benar apa ya, sudah dari mulut ke mulut, dan itu memang sangat terkenal banget di daerah sini Sobat Horor. Sobat Horor bisa lihat nggak, ini tuh rumah yang sudah ibaratkan sudah nggak ada atapnya, ini kan otomatis sudah, apalagi udah atas sudah gitu semua Sobat Horor. Kira-kira berusia berapa tahun Sobat Horor terbengkalainya, kalian bisa tulis di komentar. Nah, jadi kan ini kan perumahan ya Sobat Horor ya, sebuah perumahan yang ibaratkan di tengah-tengahnya itu ada rumah-rumah kayak gini nih. Nah, kalau ada tukang bakso, tukang nasi goreng lewat jam segini ya, ini sekarang jam 12 malam nih, itu katanya dipanggil, ada sosok yang manggil Sobat Horor, kayak mas berhenti mas gitu. Jadi katanya di sini tuh terkenal banget banyak kuntilanaknya. Tapi pernah ada penampakan sosok satu keluarga. Katanya gini, loh kemarin rumah itu ada yang nempatin ya? Loh enggak lah, kan rumah itu udah terbengkalai kata orang-orang sini. Tapi ada orang awam tuh ngeliat kalau rumah ini tuh masih utuh. Dan anggota keluarganya tuh masih ada semua. Lah sedangkan sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu. Tapi jujur tuh menjadi misteri banget, kenapa kok bisa keluarga itu kok bisa meninggal ya? Dalam arti kenapa bisa dibantai gitu loh, dan mayatnya dikubur di belakang halaman rumah Sobat Horor. Tapi ya sama pihak kepolisian pasti sudah diambil, sudah dievakuasi juga, dan mungkin pelakunya juga sudah ketemu atau gimana, saya juga kurang tahu karena ini kejadian sudah sangat lama banget ya, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin saya belum lahir kejadian ini sudah ada Sobat Horor. Tapi memang tidak dimungkiri bahwa tempat-tempat kayak gini itu pasti sangatlah angker karena sudah mangkrak ya Sobat Horor ya. Banyak banget sisi-sisi yang kita lihat. Sobat Horor. Tadi ada seperti suara orang melangkah di sebelah sini saya. Ya Sobat Horor, sekarang saya akan mencari tempat untuk tidur. Cuma kalau dari lihat cuacanya sih kayaknya enggak hujan ya. Jadi saya enggak perlu pakai tenda. Karena enggak hujan Sobat Horor. Jadi saya mungkin tidur di cari kamar aja Sobat Horor. Mungkin kamar di sebelah sana. Apa mungkin saya di sini aja Sobat Horor ya? Kemungkinan sih saya mungkin di sini aja sih. Karena di sini tempat yang menurut saya tuh ya udah enggak apa-apalah. Yang penting dibersihin aja pokoknya. Saya kan bawa ini tadi.
saya kan bawa ini sobater zaman tidur dan saya mau ngerasain, ush, ada suara tekek, ada suara tekek sobater. Dahlah, biarin. Yang penting saya mau penasaran dengan sosok, katanya ya itu ada sosok keluarga yang pernah nampak di sini dan aku pengen lihat bentuknya gimana sosok penampakan keluarga tersebut. Katanya sih ada 5 orang ya yang di pantai di sini. Ada bapak, ibu, anak 3 ya berarti ya. Ya itu di pantai semua. Kemungkinan sih karena dendam sih biasanya kalau gini sih. Ya udah, sobat, let's go. Kalau bisa apa-apa aja bisa tidur sih yang ini. Suara-suara aneh sih. Entah itu suara hewan apa suara apa, tapi aku merasa bahwa mereka mulai aktif di sini. Tak berupa suara apapun itu, tapi aku. Menyumbang semua.
kepala aku. Sepanjang hari banget apa? Aku merasa kayak ada di belakang aku sesuatu. Suara dia banget tau. Jadi Sobat Horor, Sobat Horor itu lebih suka langsung makan di panci apa makan di mangkok Sobat Horor? Kalau Sobat Horor sendiri loh ya.
di sini. Kalau misalkan saya ngajak teman sobat, itu hawanya sama saya sendiri itu beda banget. Bener-bener kalau sendiri itu kayak dikeroyok tau sobat. Apalagi lokasi yang di belakang saya ini persis banget lokasi TKP kejadiannya, dimana dikubur di situ. Gila sih, maksudnya dibantai, dikubur di belakang tuh kayak gimana ya? Apalagi saya sudah kemakan sugestinya gitu. Apalagi katanya ada penampakan satu keluarga, itu membuat saya tuh merinding gitu. Dari itu suara-suara terus loh. Tapi kadang saya gak notice ya, saya gak denger. Kadang saya denger gitu ya, suara langkah kaki itu yang sering. Jadi kayak memang seperti aktivitas, seperti layaknya keluarga biasa. Dan mungkin mereka lagi ngeliatin saya gitu. Ngapain saya di sini gitu kan. Tadi kan, tuh. Gue pernah dimakan banget nih. Dalam berinding gila, gak masuk akal. Kemakan sugesti aku. Aku pasang kamera kedua aja, kamera infrared di belakang sana. Udah jam segini juga sebetulnya. Soalnya kadang-kadang ya, saya tuh hanya berharap sama kamera infrared. Kenapa? Karena ketika saya datangin, rata-rata itu untuk muncul itu sedikit banget sobat saudara, karena mereka tuh sebenarnya takut sama energi manusia. Tapi kalau saya pakai kamera infrared, mereka tuh nggak tahu ada keberadaan manusia di situ gitu loh. Saya semoga aja terekam kamera, itu yang saya pengen sobat saudara, merekam penampakan setan gitu. Tuh tokek ya, suara tokek, suara langkah kaki. Ya sobat saudara, saya mau beres-beres dulu, habis itu saya akan taruh kamera infrared. Oke sobat horror, jadi saya sudah pasang kamera infrared saya, dan jujur di sini tuh saya merinding banget. Semoga aja sih ada penampakan di sini. Ini adalah posisi yang pas banget, karena di mana posisi ini tuh benar-benar bisa nangkap dari berbagai sudut. Sebelah sana dapat, sebelah suara tuh udah mulai ya, suara ketak-ketak tuh di bagian kayu-kayu sana tuh sobat horror. Di situ kan ada kayu-kayu sobat horror ya, suara jelas banget. Oke, saya akan taruh kamera kedua saya di sini. Saya akan kembali ke lokasi awal di dalam rumah sana sebelah sana sebetulnya. Oke. Habis bersih-bersih tadi udah taruh kamera juga. Jujur ya, sobat horor ya, aku tuh ngerasa merinding banget sama di sini. Entah itu karena memang kemakan sugesti apapun itu, cuma memang gila sih di sini tuh interaksinya lumayan banget ya. Kadang memang di sebuah tempat tuh beda-beda sebetulnya interaksinya. Ada yang interaksinya itu langsung gercep ya, dia langsung interaksi kayak gini ya, kayak di tempat ini. Dikit-dikit interaksi. Ada yang interaksinya itu nanti, ibaratkan nunggu orang itu lama dulu. Saya makhluk-makhluk halus kan memang ingat ya sebetulnya, makhluk halus tuh nggak bodoh. Mereka tuh lebih pintar dari kita dan lebih picik sebetulnya. Dan mereka tuh tahu di mana energi kita lemah. Mereka bisa serang kita dengan ya cara energi apapun itu. Biasanya kalau manusia yang kena energi itu kesurupan bisa. Kesurupan, terus
sakit ya, demam dan lain-lainnya. Jadi pernah nggak ada istilah kalau kita foto, terus kita lagi foto nih, selfie nih, apa kita lagi foto, ternyata ketangkap ada setannya. Nah itu bisa aja kita sakit, kita tuh sakit. Nah pernah nggak ada kayak cerita gitu sebetulnya? Nah, itu nyata sebetulnya, karena mereka, kita tuh dibuat takut dan dibuat panik. Dan biar kita nggak panik ya, kita harus makan snack horror sebetulnya. Sebenarnya ini terlalu kasar sih masuknya sebetulnya, tapi biar nggak tegang. Gila semuanya, gila. Dengar suara, kayak suara itu apa? Apa kayak gamelan? Merinding langsung sebetul. Gila, 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 gila. Menakjubkan banget sumpah. Tadi jujur aku merinding banget sih, nggak tahu tuh ada penampakan apa enggak. Biarin aja lah. Aduh, udah malam ya, ngapain aku makan snack? Nggak boleh, enak soalnya. Ya cukup lah. Soalnya kalau nggak ditinggal tidur, kadang-kadang aku tuh kepo sebetulnya, pengen ngeliat terus gimana semuanya. Mereka nggak muncul-muncul. Kadang-kadang setan-setan itu bisa muncul ketika kita tidur, karena energi kita tuh udah nggak lagi keadaan sadar. Kita tuh sudah masuk ke alam bawah sadar. Ibaratkan alam bawah sadar kita, dan kita tuh kan kalau tidur kan gitu sebetulnya. Jadi makanya kalau kita tidur, mereka tuh kadang sering ngetayangan. Nah itu karena energi manusia itu hilang ketika kita tidur gitu. Jujur ya sebetulnya, kalau di tempat-tempat kayak gini, jujur, kayaknya cuma saya deh yang bisa tidur di tempat-tempat seperti ini. Karena memang dari dulu, memang saya kan bukan terlahir dari keluarga yang mampu. Jadi saya tidur-tidur tempat-tempat kotor itu sudah biasa. Kayak gini tuh, aduh. Ya doain aja semoga saya bisa lah, jangan sampai amit-amit. Maksudnya, jangan sampai amit-amit ada pocong di sini maksudnya gitu ya. Masalah sumpah. Ini banget cuma gak tau. Tapi aku penasaran ada penampakan apa enggak gitu loh. Udah takut kamera kedua belum gitu. Panas lagi. Padahal ini kan atap udah kebuka, tapi panas banget dong.
banget kamu tuh omong aku apapun itulah. Aku penasaran. Aku mau ekspor ke sebelah sana dulu sebentar. Penasaran aku sebelah sana. Tadi ada suara-suara terus sebelah sana tuh. Daripada nggak bisa tidur sebentar. Aku tuh penasaran sama yang di sini. Seperti apa ya? Inilah keburukan aku. Selalu penasaran dengan hal-hal yang menurut aku, menurut itu nggak penting itu loh sebentar. Kayak gini coba ya. Ini dulunya kamar. Dulunya kamar ini. Tapi gimana caranya kamar bisa tumbuh seperti ini sebetulnya? Aduh, ini sudah ratusan tahun ini. Enggak nyampe ratusan sih. 20 tahun lah, 30 tahun ini udah enggak terurus. Listrik aja udah enggak ada gitu sebetulnya. Aku tuh masih penasaran sama kamera yang di sana sih. Nangkap apa enggak ya? Sama di sini. Aku tuh selalu itu tuh, selalu ngerasa merinding ketika ngeliat atas. Entah kenapa. Kalau ngeliat atas tuh merinding banget sebetulnya. Lebih enak gini ngeliatnya. Ini bambu-bambu ini ya. Tuh kan, pas yang atas merinding banget. Halo. Halo. Ada yang gerak. Ada yang gerak sebentar. Bentar. Halo. Oh, ada kamar lagi bukan ya? Lupa aku. Oke. Itu ada ularnya nggak sih sebetulnya? Bunyi itu kayak buah apa sih ya? Siapa di balik itu? Siapa di balik itu? Siapa di balik itu? Muncul. Aku ngerasa tadi ada sesuatu di situ. Muncul nggak? Muncul. Muncul. Tuh kan, kalau datangnya tuh pasti gini. Tapi aku merasa ada pergerakan di sini nih. Mau muncul gak kamu? Wujud apapun itu. Aku pengen lihat kamu dong yang satu keluarga yang di bandai itu. Satu aja deh. Anggota keluarganya mau lihat. Tato ayahnya, ibunya, anaknya, atau adiknya, apa kakaknya, bodo amat. Saya mau lihat dong. Gak mau. Penasaran aku. Bur. Sebetulnya dengar gak? Sebetulnya dengar gak? Sebetulnya dengar gak? Jelas banget tuh tadi. Weh, itu bukan suara hewan. Jelas bukan suara hewan. Orang bodoh aja tahu itu bukan suara hewan. Suara hewan macam apa tadi? Weh, gitu kayak anak kecil. Bodoh amat lah. Tahu lah. Aku tuh penasaran. Pengen dapat banget penampakan yang pengen aku pengen dulu. Pengen lihat penasaran seperti apa bentuknya, seperti apa, tapi selalu aja enggak pernah dapat apa yang aku mau gitu. Cuma paling suara-suara terus gitu. Cuma bener-bener feel-nya merinding banget sumpah di sini tuh. Lah, udah amat. Di sana juga enggak tahu lah. Bang Dadar tuh dengar seperti kayak tadi ya, sekilas itu seperti aku dengar suara tangisan sebetulnya. Lah.
Oke, sebentar. Ternyata udah pagi. Astaga. Dapat penampakan nggak ya kira-kira di sebelah? Sumpah ampun. Aduh, jam berapa ini? Astaga. Ah, pulang.